Setelah melewati jalan terjal, akhirnya TNI berhasil menemukan markas kelompok kriminal bersenjata di salah satu perkampungan di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Setelah memastikan mereka adalah kelompok bersenjata, desingan peluru TNI pun membuka tembakan jarak jauh dan diyakini mengenai satu anggota KKB. Namun, TNI tidak dapat memastikan apakah tembakan mengenai bagian vital atau tidak. TNI mengatakan saat itu KKB tidak sempat melakukan serangan balasan dan memilih untuk melarikan diri membawa anggota KKB yang tertembak. Menurut keterangan TNI, di perkampungan yang digunakan markas KKB ada sekitar 70 orang. Mereka adalah gabungan dari dua kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggan dan militer Muri yang sebelumnya bermarkas di wilayah Kabupaten Puncak. Masih belum diketahui alasan mereka berada di Intan Jaya. Saat digeledah, polisi menemukan 20 pucuk senjata api di markas tersebut. Namun, TNI tidak melakukan pengejaran anggota KKB yang kabur. Kemudian, pada tanggal 29 Januari yang lalu, beredar viral sebuah video TNI AU yang juga menyergap markas OPM. Dalam penyergapan itu, dikabarkan petinggi OPM meregang nyawa karena terkena tembakan. Dalam unggahan itu, tampak terlihat pasukan TNI AU berada di helikopter memberondong senapan mesinnya ke arah markas OPM. Keenam prajurit TNI AU menyergap markas Kodam 3 Kalikopi kelompok kriminal separatis bersenjata di Kabupaten Mimika, Papua. Hengki Newang, yang merupakan Kasat TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 3 Kalikopi Timika, Papua, tewas dalam operasi tersebut. Dalam operasi tersebut, berhasil disita belasan senjata, amunisi, berbagai jenis dokumen, uang tunai sebesar Rp22.463.000 dan 3 buah bendera kejora. Berjuanglah terus tameng negaraku, gasak para pengkhianat bangsa yang mengecut itu hingga ke akar-akarnya. Jangan kasih kendor.